Mendukung program Si Ipar merupakan tujuan operasi Damai Kartens dalam membantu anak bangsa untuk semangat dalam menempuh pendidikan. Hal itu terlihat saat Binmas Noken juga melaksanakan kegiatan belajar mengajar kepada anak-anak yang berada di Distrik Kenyang pada 23 November 2022. Selain memberikan materi membaca, menulis, dan berhitung, pihaknya juga selalu mengingatkan wawasan kebangsaan kepada anak-anak seperti pengenalan lambang negara Indonesia, menghafal satu persatu poin dari 5 dasar Pancasila, dan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan.